Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan kita akan challenge semua monster Garden of Banban 7 di labirin, guys. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys, di like dulu videonya Mister sekarang juga. Kalau enggak, Mister enggak tahu mau ngapain, Mister Bredet aja kalau begitu. Oke deh guys, langsung aja guys ya. Peraturannya masih sama seperti yang sudah-sudah. Kita akan mengukur seberapa cepat Monster Garden of Banban berhasil mencapai target mangsanya ini guys. Oke, kita mulai dari yang pertama-tama guys. Mister akan coba spawn di sebelah sini Siren Gion guys, Monster Garden of Banban yang ketujuh ya. Oke, langsung kita spawn Siren Gion di sebelah sini guys. Sudah ada musiknya guys, sudah mengerikan ya. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Kita keluarin dulu nih guys. Langsung kita mulai sekarang juga. Berapa cepat dia guys? Kita lihat seberapa cepat Siren Gion ini bisa mencapai targetnya. Guys, agak ini ya, Mister ini dikit guys. Nah, Mister geser dikit ya. Tetap guys. Ini tembok ini adalah tembok sejuta masalah yang membuat semua NPC menjadi kebingungan. Waduh, kita lihat. Cukup cepat lah, kutengok-tengok guys. 22 detik. Kita lihat bersama-sama guys. Sudah 25 detik. Let's go. Pokoknya sampai belokan ini ya, sampai belokan sampai sini langsung bisa stop guys. Let's go. Sekitar 33 detik guys. Baiklah kalau begitu guys, kita clear dulu semuanya guys. Clear dulu everything ya. Langsung kita lanjutkan lagi guys ke monster yang selanjutnya. Guys, monster yang selanjutnya adalah Banbalina Nautified guys. Nah, langsung bisa spawn seperti ini aja ya. Banbalina Nautified ini, kita buka ininya dan langsung kita mulai sekarang juga. Let's go. Salah di sini. Ampun. Lebih cepat Banbalina guys. Nautified Banbalina. Kita lihat. Dia lebih pintar guys. Iya, karena dia adalah seorang guru ya guys. Guru cantik guys. Banbalina. Lihat itu guys. Berbelok dengan sangat santuy. Ini musiknya by the way keren juga ya guys ya. Berbelok dengan sangat santuy. Kita lihat bersama-sama guys. Berapa dia bisa sampainya ya. Kenapa woi? Sampai. Nah, sampai sini guys. 30,38 guys. Kita akan seperti ini aja guys. Lanjut ya guys ya. Monster yang selanjutnya guys. Kita cek siapa yang paling ngebut. Dari yang paling ngebut. Dan yang selanjutnya ada Citizen. Kita lihat bersama-sama guys. Apakah Citizen ini akan mengejar? Kita lihat ya guys ya. Satu. Mister ini dulu guys ya. Satu, dua. Let's go. Gak ngejar Citizen guys. Ternyata Citizen. Citizen emang gak ngejar guys. Yaudah berarti dianulir ya Citizen guys ya. Berarti kita lanjut aja guys. Yang selanjutnya adalah Givanium Baby nih guys. Ini cukup mengerikan. Tunggu dulu. Ini cukup mengerikan guys. Givanium Baby yang satu ini guys. Lihat itu guys. Bentuknya seperti ini. Langsung aja guys ya. Satu, dua, let's go. Lihat guys. Tapi jalannya cukup lambat lah. Kutengok-tengok guys. Jalannya cukup lambat ya guys ya. Tuh, Mister gak tau deh berapa skornya guys. Dan dia nyangkut-nyangkut gitu guys. Nyangkut-nyangkut ya guys ya. Kalau nyangkut langsung Mister benerin. Bisa. Walaupun nyangkut-nyangkut tetap bisa guys. Tapi memang lambat ya guys ya Givanium ini guys. Baby tuh bisa lihat ya tuh. Ngeri banget tuh. Bentuknya ngeri. Kita lihat berapa detik dia bisa sampai target mangsanya guys. Kita tengok bersama-sama guys. Berapa detik dia bisa sampai target mangsanya guys. Kita lihat bersama-sama guys. Satu, dua, let's go. 40 detik guys. Pas lagi 40 detik. Guys, kita lanjut ya guys ya. Setiap dikejar itu kayak ada musiknya gitu loh guys. Mengerikan sangat lah kutengok-tengok. Yang selanjutnya the greatest Sir Dadadu. Dan dia juga punya musik chasingnya juga ya guys ya. Apakah Sir Dadadu ini cukup cepat untuk meraih mangsa yang ada di situ guys? Kita lihat bersama-sama guys. Kita iniin dulu. Langsung. Satu, dua, let's go. Guys, lihat Sir Dadadu ini guys. Cukup cepat guys. Apakah mentok? Seperti biasa guys. Tapi walaupun mentok tetap bisa ya guys. Mentok-mentok dikit. Mentok-mentok dikit guys. Tapi tetap bisa berbelok dia. Dan katanya ada yang bilang Sir Dadadu ini adalah lintah guys. Apakah benar guys? Kita lihat bersama-sama ya guys ya. Apakah dia cukup cepat untuk sampai ke target mangsanya guys?
serdadadu yang satu ini. Kita lihat bersama-sama guys. Satu, dua. Oke, udah sampai belok guys. 33,87. Oke, berarti sejauh ini yang paling cepat masih dipegang oleh Nautified Banbalina guys. Let's go, lanjut ya guys ya. Ini kita nolin dulu. Lanjut guys, kita spawn yang selanjutnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jumbo Joss. Oh, kalau Jumbo Joss nggak ada musik chasingnya ya, nggak ada apa namanya mencari musik mengejarnya tuh nggak ada guys. Oke, langsung aja guys ya, kita cobain Jumbo Joss apakah dia cukup cepat. 1, 2, let's go. Agak lambat guys Jumbo Joss ya, tapi kita lihat guys apakah dia mentok. Oh, malah dia nggak mentok guys Jumbo Joss. Oke, mentok dikit-dikit doang ya. Oke, boleh-boleh nih Jumbo Joss guys. Boleh-boleh lah aku tengok Jumbo Joss. Berbelok-berbelok. Wah, cukup pintar Jumbo Joss guys. Karena kepalanya juga besar ya. Oke. Wah, keren juga Jumbo Joss guys. Oke, kita tungguin aja sampai sini. Wah, Jumbo Joss cepet juga men. Oke, kita lihat. Belok. Oke. 29 guys. 29,61. Berarti Jumbo Joss paling cepat guys. Wah, Mister gak habis Fikri sih guys. Di luar Nurul ya guys ya. Ternyata Jumbo Joss yang badannya besar, kecepatannya juga kenceng. Alama guys. Oke, gimana sih nih Monster Garden of Banban 7 gak ada yang kembut. Oh, coba Kittisaurus ya guys ya. Kittisaurus apakah ada musik mencarinya guys, musik mengejar. Kita lihat. Oh, ada guys Kittisaurus. Kita nolin dulu. 1, 2, let's go. Oke, kita lihat. Agak lambat ya guys ya. Kittisaurus, apakah dia mentok? Wih, tapi dia cukup pintar loh guys. Untuk menghindari labirin-labirin dan tembok-tembok penderitaan ini. Wadaw. Oke, kita lihat dulu guys. Dia berbelok dengan santuy, tapi agak lambat memang guys. Walaupun begitu, tapi dia cukup pintar untuk menghindari halangan-halangan ini guys. Oke, teng 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 teng. Wah, ini musik chasingnya di Garden of Banban guys. Oke, kita lihat berapa detik Kittisaurus ini rekornya guys. Oke, Mister akan stop menit detiknya sekarang juga. Oke, berarti ada di 37,32 guys. Oh, mungkin karena Kittisaurus itu lumayan ini ya guys ya, lumayan lambat gerakannya guys. Baiklah kalau begitu guys, lanjut. Selanjutnya ada ini guys, Nautified Bitter Giggle. Dan dia ketawa-ketawa seperti itu guys. Mengerikan sangat ku tengok-tengok. Kita ke depanin dulu. Wah, kayaknya dia ngebut deh guys. Kayaknya ngebut deh guys. Oke, langsung aja guys kita nolin dulu. 1, 2, let's go. Wah, bener guys. Wah, cukup ngebut guys Nautified Bitter Giggle. Tapi lihat, mentok gak? Oh, gak mentok guys. Paten kali Nautified Bitter Giggle. Ayo, kejar musuhmu. Ah, let's go. Ini mah kayaknya dia paling cepet guys. Ngibrit gitu loh guys Nautified Bitter Giggle. Tapi sayang guys, di Garden of Banban yang ketujuh dia meninggoy sama sahabatnya sendiri guys. Oke, Mister akan coba di sini aja ngelihatnya guys ya. 1, 2, let's go. Oke guys, kita lihat rekornya 28 guys. 28,32. Dan berarti dia adalah yang paling cepat sejauh ini guys. Dibanding Jumbo Joss, dia juga cukup cepat guys. Mantap. Oke, kita lanjutin ya guys ya, karena masih ada beberapa nih guys. Masih ada beberapa monster-monster dari Garden of Banban 7 guys. Oke, selanjutnya ada Naughty One guys. Para nakal guys. Ini juga lintah ya. Ini seperti anaknya Serdadadu lah kalau ku tengok-tengok guys. Oke, kita lihat apakah mereka cukup cepat. Saat ini kita nolin dulu. 1, 2, 3. Wow. Wah, ngebut guys. Para nakal ya Naughty One. Oke, tapi nyangkut tadi dikit. Bisa lihat nyangkut dikit dia guys. Nyangkut lagi. Nyangkut lagi. Oke, 28 skor kita sejauh ini guys ya. Skor kita sejauh ini 28. Apakah bisa dikalahkan dengan sama si Naughty One yang satu ini guys? Kita lihat bersama-sama aja guys. Cukup ngebut guys. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, tinggal belokan terakhir. Mister akan coba memencet di tepat waktu sekarang juga. Oke, di sini cukup guys. 34,04 guys. Wah, cukup cepat guys ya. Tapi tidak lebih cepat daripada Bitter Giggle Nautified dan juga Jumbo Joss guys. Oke. Itu guys bestinya. Mister salah tadi ya kayaknya deh. Kayaknya Mister salah. Bestinya si Nautified Bitter Giggle adalah Sheriff Toadster guys. Bukan Jumbo Joss. Mister kayaknya salah tadi ya guys ya. Oke, lanjut guys. Di sini ada Opila Bird Nautified. Let's go. Oke, kita lihat bersama-sama guys. Apakah dia cukup cepat? Kita nolin dulu. 1, 2, let's go. Wah, cukup cepat guys. Cukup cepat kalau misalnya rasa-rasa guys. Ih, lumayan loh.
Ah, tapi mentok-mentok guys. Tetap ya, tembok ini bikin mentok pas ini. Tuh kan, apa Mister bilang? Memang tembok itu tidak baik guys. Oke, tembok sumber masalah guys. Oke, kita coba kesini-sini saja guys. Let's go. Oke, sejauh ini 20 detik. Lumayan cepat. Tapi rekor terbaik adalah 28 detik guys. Oke, kita lihat. Ya, kayaknya kurang guys. Oke, bisa pencet bersama-sama guys. 1, 2, let's go. Oke, Opi lama mas skornya 33 guys, 0,08. Oke, lanjut ya guys ya. Di sini ada Opila Bird, ada Opila Mama dan juga ada Opila Papa guys. Tapi yang sudah ter-notified guys. Let's go. Ini Opila Papa ya, yang ini guys. Kita lihat bersama-sama guys, skornya 1, 2, let's go. Kayaknya sama apa enggak sih guys? Ya sama deh. Kayaknya loh. Kayak agak mentok-mentok dikit. Opila Papa kita lihat guys. Ah, kayaknya lebih lamban guys. Opila Papa guys. Ketimbang Opila Bird, Opila Mama ya. Oke, kita lihat aja guys. Apakah benar lebih lambat? Ah iya guys. Opila Papa lebih gak gercep ketimbang Opila Mama guys. Ku tengok-tengok nih. Oke, kita belok. Kita lihat belokan terakhir. Di sini Kim Mister akan pencet. Pas belokan terakhir. Let's go. Oke, kita lihat guys. Berarti skornya 3. Lebih cepetan dia guys. 32,82 guys. Oh, lebih cepat Opila Papa guys ketimbang Opila Mama ya. Baik, lanjut guys. Yang selanjutnya di sini kita punya Sheriff Toaster. Let's go. Sheriff Toaster yang sekarang jadi jahat dan mengejar manusia. Karena Mister udah setting. Oke, kayaknya cepet deh guys. Kayaknya cepet ya. Oke, kita lihat bersama-sama guys. 1, 2, let's go. Oke. Kita lihat guys. Gerakannya cukup cepat, apakah cukup pintar? Ah, sayangnya gak cukup pintar guys, Sheriff Toaster ini ya. Intelijensinya kurang, tuh mentok-mentoknya agak lama ketimbang monster-monster yang lain guys. Tapi gerakannya cukup cepat lah, kutengok-tengok guys. Gerakannya cukup cepat, kutengok-tengok ya. Oke, Notified Bitter Giggle, pemegang skor saat ini guys. Dengan skor 28 detik ya guys ya. Wah, ini musiknya sangat mencekam. Oke, kita lihat di belokan terakhir. Siapa yang paling cepat? 1, 2, let's go. Oke, kita lihat skornya 34 guys, 34,54. Ternyata kurang begitu GG woy. Ternyata kurang begitu GG guys. Aduh, sayang sekali woy. Oke, lanjut di sini ada Stinger Flynn guys. Kita spawn saja Stinger Flynn di sini. Apakah dia bisa melewati ini? Apakah matanya yang melotot ini? Melototin Mister, cucuk nih matanya nih. Oke, kita lihat bersama-sama guys. Ini kita nolin dulu. 1, 2, let's go. Bisa lewat guys. Alamak. Lihat, kita lihat dia pinter gak? Karena badannya besar. Sebenarnya dia kayaknya pinter guys. Tapi karena badannya yang cukup besar, jadi untuk bisa melewatinya agak sulit guys. Dan dia juga cukup lambat lah kalau ku tengok-tengok guys. Dia cukup lambat kalau ku tengok-tengok ya guys ya. Oke. Berapa detik yang bisa dia torehkan guys skornya ya. Oke, kita lihat bersama-sama guys. 1, 2, let's go. Oke, skornya ada di 32. Lumayan loh guys, 32,29 min. Oke, lanjut guys. Selanjutnya di sini kita punya monster lagi, yaitu Nap-Nap guys, yang juga muncul di Garden of Banban ke-7 di ingatannya dari Stinger Flynn ya. Dia muncul guys. Oke, kita akan coba aja guys ya kali ini guys. Oke, Mister pakai ini aja guys, biar bisa ngegeser-geser kalau sekiranya nyangkut. 1, oke ini kita nolin dulu. 1, 2, let's go. Nap-Nap guys. Kayaknya Nap-Nap kenceng deh Nap-Nap guys. Tuh, kayaknya Nap-Nap kenceng guys kalau Mister rasa-rasa ya guys ya. Oke, kita lihat aja guys, kita ikutin ya. Kita ikutin si Nap-Nap yang satu ini guys. Oke, sudah 13 detik. Berbelok, dengan sangat lincah dia berbelok guys. Nyangkut sayangnya guys. Dia nyangkut ya. Sayang kali ku tengok-tengok guys. Oke, tinggal bebelokan terakhir. Kita lihat, dia cukup cepat sih guys. Oke, 1, 2, let's go. Oke guys, skornya adalah 31,99. Berarti kita sampai ke yang terakhir guys, ke monster yang terakhir. Tidak lain dan tidak bukan adalah, bentar, ini guys, Opila Bird ya. Opila Bird juga muncul guys, diingatannya Stinger Flynn ya. Oke, kita lihat guys, apakah Opila Bird ini cukup cepat? 1, 2, let's go. Oke, sama kayaknya guys, Notified ya. Tapi kita lihat guys, kalau dia cukup pintar untuk menghindari ini.
sayang sekali, baru Mister bilang kalau dia cukup pintar untuk menghindari itu, guys. Ternyata tidak cukup pintar, guys. Haduh. Sayang sekali, woi. Oke, belok ke sini. Belok ke sebelah sana. Let's go. Kemudian ke sebelah sini. Oke. Ke sebelah sana. Oke, tinggal belokan terakhir, guys. Kita lihat bersama-sama ya. Oke, 1, 2. Let's go. Oke, berapa tuh skornya, guys? 33,59. Berarti kita sudah mendapatkan pemenangnya, guys. Pemenangnya adalah Naughty Fight Bitter Giggle, guys. Oke, gimana kalau kita coba aduin semuanya, guys, ya? Semua monsternya kita aduin, terus kita coba lihat, guys, siapakah yang menang, ya. Kita jembrengin semuanya di sini, guys. A few moments later. Oke, guys, udah Mr. Jembrengin ya, guys, ya. Nah, kira-kira siapa yang menang kalau seperti ini, guys? Oke, langsung aja, guys, ya. 1, 2, let's go. Kita lihat. Lah, malah bertarung, guys. No, malah bertarung, malah jadi chaos. Para men. Mister tidak menyangka hal itu, guys. Malah bertarung sesamanya. Oh no. Berarti tinggal sisa siapa tuh, guys? Yang di depan siapa? Yang di depan Baby Givan. Oke, kita lihat, guys, siapakah yang menang, guys, ya? Antara Givanium Baby atau Sheriff Toadster nih, guys. Dikejar, guys, sama Sheriff Toadster. Apakah bakal meninggoy? Kita lihat, guys. Dikejar, men. Wah, guys. Sampai meninggoy beneran, guys. Oke, kenapa muter-muter begitu, guys? Kenapa muter-muter begitu, woy? Baby Givanium. Oke. Guys. Berarti kalau seperti itu, pemenangnya. Kalau dijembreng kayak tadi ya, pemenangnya adalah Sheriff Toadster yang paling kuat, guys. Oke, ini by the way, dia kenapa meninggoy, guys? Sheriff Toadster. Hah? Guys, serdadu duluan, guys, yang berhasil sampai sini, yang bikin dia meninggal ini. Oke, berarti pemenangnya adalah serdadu, guys. Tapi okay, untuk urusan kekuatan, yang menang adalah Sheriff Toadster, guys. Oke, langsung kita jembrengin ya, guys, ya, dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir. Oke, guys, berikut adalah susunan Monster Garden of Banban yang paling cepat sampai yang paling lambat, guys. Yang pertama ada Naughty Fight Bitter Giggle, guys. Yang kedua ada Jumbo Josh. Lah, langsung meninggal. Ulang. Oke, yang selanjutnya lagi ada ini, guys, ya. Naughty Fight Banbalina. Kemudian ada Nap-Nap. Kemudian di sini juga ada Stinger Flynn. Yang cukup besar. Dan ada Tartabird. Kemudian Naughty Fight ya, guys, ya. Kemudian Opilabird Naughty Fight. Sama Opilabird biasa nih, guys. Oke, yang selanjutnya ada Siren Geon. Kemudian ada Serdadadu. Kemudian Naughty Ones. Ini yang cimit. Ada juga ini, guys, ya, Cup Sheriff Toadster. Kemudian Givanium Baby. Dan yang terakhir yang paling lambat ternyata adalah Kittysaurus, guys. Waduh, Mister sampai kejatuhan, guys. Mister sampai kejatuhan seperti ini, woy. Oke, woy. Sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya, guys. Mister pamit undur diri. Dadah. Kabur gak sih, guys? Kabur gak sih, guys? Kabur!